Lembaga Pemerhati Seni atau LPS Laga Ligo Tanah Luwu menggelar pameran dan workshop seni rupa bertema Rupa Peradaban Dulu Luwu Timur di Gedung Wanita Simpuru Siang Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pameran dan workshop ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 15 hingga 16 Oktober 2021. Berbagai foto tempo dulu hasil karya para seniman terpajang apik di ruang pameran. Foto-foto zaman dulu di Luwu Timur itu sengaja dipamerkan untuk mengenang kembali sejarah peradaban daerah ini. Itulah kesan yang ingin disampaikan para seniman dalam pameran dan workshop seni rupa ini yang dibuka langsung Bupati Luwu Timur Haji Budiman pada hari Jumat 15 Oktober 2021. Pembukaan pameran dan workshop juga dihadiri Kajari Luwu Timur Muhammad Zubair, Sekda Haji Bahri Suli, Manajemen PT Vale Indonesia diwakili Endra Kusuma. Maestro Zainal Beta selaku salah seorang perupa tanah liat bercorak khusus yang karyanya menampilkan ciri khas Sulawesi Selatan, dan Faisal Uwa, seorang kartunis nasional dengan imajinasi karyanya berupa coretan-coretan pensil di atas kertas, ikut memeriahkan pameran dan workshop tersebut. Ketua LPS Laga Ligo Tanah Luwu, Musli Anwar, mengatakan kegiatan pameran tersebut sudah lama direncanakan. Namun, karena Luwu Timur masih PPKM level 4 sehingga kegiatan ini tertunda. Nanti setelah Luwu Timur memasuki PPKM level 2, sehingga pameran dan workshop bisa diadakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Musli Anwar menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang mendukung sehingga kegiatan pameran bisa terlaksana, seperti pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT Vale Indonesia. Pelukis ternama asal Luwu Timur ini menyampaikan, pameran dan workshop diharapkan dapat menjadi sarana hiburan sekaligus edukasi bagi masyarakat terkait potret kehidupan masyarakat Luwu Timur zaman dulu, agar generasi muda tidak kehilangan identitas budayanya. Sementara itu, Bupati Luwu Timur Haji Budiman mengatakan, sudah sepatutnya pembangunan di bidang seni dan budaya itu harus diperhatikan dan dilestarikan. Langkah tersebut perlu dilakukan agar nilai-nilai budaya positif yang telah diwariskan oleh para leluhur tidak luntur dan sirna oleh pengaruh budaya luar yang semakin masif di dunia digital saat ini. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dikatakan Budiman, sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Lembaga Pemerhati Seni Ilaga Ligo Tanah Luwu yang menjadikan daerah ini sebagai tempat terselenggaranya pameran dan workshop Rupa Peradaban Dulu Luwu Timur. Kepada PT Vale Indonesia, Budiman juga menyampaikan apresiasi atas dukungan sehingga pameran dapat terlaksana. Wartawan Koran Seruya, Heri, dari Luwu Timur, melaporkan.